Dalam nama Tuhan Yesus, saya di sini menyampaikan kesaksian anak kedua saya, Josiana Fungyesi, tentang penglihatan yang dilihatnya pada malam kebangkitan Jumat. Malam itu adalah tarikh bulan 5, tanggal 7, 2021. Sebenarnya kami sekeluarga memang sudah lama tidak dapat menghadiri kebaktian gereja karena kami keluarga kami mempunyai anak-anak kecil. Jadi tahun ini bulan 4 tanggal 2 kami ada mengikuti kebaktian gereja. Tapi malangnya keesokannya pada hari Sabat kerajaan telah menghalang kita untuk menghadiri kebaktian pula. Pada malam Kamis bulan 5 tanggal 6 AJK gereja ada memberitahu kami bahawa gereja sudah mula memberi kanak-kanak dan orang tua untuk menghadiri kebaktian. Jadi pada malam tersebut saya rasa dua hati. Sebab mula-mula saya rasa sudah lama tidak pergi gereja kan, jadi tiba-tiba mau menguruskan mereka, mau sediakan makan malam, mau kena awal balik kerja, jadi saya rasa macam menyusahkan. Tapi saya terfikir pula kalau mereka berkebaktian di rumah, mereka tidak boleh memberikan perhatian. Jadi saya rasa serba salah. Tapi saya pun dapat rasa juga ini memang adalah golongan daripada, maksudnya gelakan daripada Tuhan Yesus untuk kanak-kanak mulai datang kembali ke gereja. Jadi saya rasa saya membawa hal ini dalam doa dan saya yakin Tuhan Yesus akan memimpin. Kemudian esoknya, sekitar lepas setengah jam 5 itu, saya rasa saya harus membuat keputusan sama ada perlu pergi ataupun tidak. Jadi saya menelepon AJK gereja lah, tanya tentang hal ini. Jadi AJK gereja betul saya memang benar. Para pendeta, para diakan sangat menggalakkan kanak-kanak sekarang datang menghadiri kebaktian. Jadi jam 5 saya pun balik rumah lah, menyuruh anak saya, kami semua pun bersiap sedia untuk pergi gereja. Situ kami suami isteri dan dua anak perempuan, dua anak lelaki, kami pun membawa kita pergi gereja lah. Sampai saya di gereja, saya mulai rasa bimbang lah. Kalau kami situ yang bawa kanak-kanak, macam ganjil pula. Tapi tidak disangka-sangka, bila saya buka pintu, saya nampak seorang saudari membawa dari anak lelaki yang 3 tahun duduk di belakang ala gereja. Saya sangat terhibur. Sebab rupanya Tuhan Yesus pun ada mendorong orang lain datang ke gereja lah. Jadi pada malam itu, khutbahnya adalah bertajuk Masa Tidak Akan Ada Lagi yang dipetik daripada buku Wahyu. Jadi malam itu saya memang dapat rasakan memang masa kita tidak akan ada lagi. Jadi saya rasa kita haruslah merebut peluang yang kita ada untuk menghadiri kebaktian. Kemudian habis kebaktian, saya kembali rumah. Dalam masuk saya kereta, anak saya kedua, dia terus beritahu kami yang, "Mak, wah tadi kan saya ada nampak satu penglihatan loh." "Ya, apa itu anak saya?" Masa dua kali kedua, dia cakap kakinya kental, jadi dia pun tunduk kepala. Jadi bila dia bangun, dia nampak pintu gereja tiba-tiba buka. Dia sangka ada orang masuk. Kemudian tiba-tiba cermin tingkap langs dia tiba-tiba terbuka. Dan kemudian ada masuk cahaya terang, dia cakap. Cahaya terang itu sangat putih, sangat terang. Tapi dia heran, tidak menyakitkan mata. Dia sangka dia salah tengok. Kemudian dia cakap, dia nampak di belakang gereja itu tanda salah pintu itu, tingkap pintu terbuka. Kemudian ada cahaya, ada itu bayangan gelap masuk, mula-mula kecil, kemudian makin besar. Bayangan gelap tu dia cakap tiada bentuknya, tapi ada dua mata. Matanya sangat menakutkan dengan ada mulut yang buka besar seperti mau menelan orang. Cahaya terang masa itu sudah mengelilingi gereja lah. Jadi itu bayangan gelap tu kan dia tidak dapat memasuki gereja sepenuhnya. Jadi cahaya terang dengan gelap ni mereka bertempur, cakap macam gempa bumi dia betul kami. Gereja berpusing, bergoyang-goyang, tapi dia bilang pintu itu lantai dia tidak pun letak. Dia pun tengok gereja bermacam yang lain masih cuba berdoa, tapi dia takut, so dia pergi yang lain tu guru sesuatu, dia takut jatuh, tapi dia bilang dia jatuh, dia bilang hairan sekali. Kemudian lepas pertempuran tu, kemudian itu cahaya terang kan berhentilah dengan yang bayangan gelap tu kan. Bayangan gelap tu kan dia macam dia cakap dia marah, dia undur. Kemudian cahaya terang tu memenuhi gereja. Tiba-tiba kemudian mereka keluar melalui pintu depan gereja semalam tingkap.
ini disangkal sudah habis. Ini rupanya dia nampak pula ada Tuhan Yesus berdiri di depan gereja. Dia cakap, dia nampak tangan dan kaki bentuk badan, tapi muka memang tak nampak. Rambut, telinga, mata, hidung pun langsung nampak. Sebab sangat terang itu cahaya dia bilang. Tapi dia nampak Tuhan Yesus mengangkat tangannya seperti memberkati pemercaya. Biarpun Tuhan Yesus di depan dia bilang, tapi di pihak tangan boleh mencapai semua pemercaya. Sebab dia bilang tangan Tuhan Yesus sangat besar. Jadi sampai saya di rumah, dia pun beritahu kami lagi lah. Oh, yang dia pun sebenarnya ada juga kesaksian kedua. Jadi malam itu kami semua sangat terkejut. Kami tersangka-sangka yang malam itu kami pergi gereja, rupanya ada peperangan rohani. Kemudian dia beritahu kami yang dia nampak malaikat. Kami pun terkejut lah. Apa yang aku nampak lagi ni? Kami bilang, masa dia 7 tahun sebelum ini pandemik, dia mula-mula dia tidak tahu itu adalah malaikat. Tetapi sebab pandemik, kami pun ada mengikuti kebaktian di luar negara lah. Contohnya Amerika sama Kanada. Ngam-ngam, pendeta di Kanada ni dia ada dia ada menjelaskan tentang malaikat di buku Alkitab lah. Jadi dia mula tahu itu dalam malaikat. Kemudian beritahu kami, masa itu dia sedang melukis. Sebab dia tidak faham apa yang berkhutbah sedang cakapkan, dia melukis lah. Terus tiba-tiba dia ada orang ketuk di pihak belakang. Saya pun dia pun tengok depan lah. Kenapa ada dua malaikat? Satu di depan saudara, satu di saudari. Mereka terapung di udara lah. Kemudian buku mereka ada satu buah buku. Mereka sedang mencatat kehadiran. Kedua-dua malaikat tersebut, mereka sangat tekun memerhatikan setiap pembacanya. Jadi anak saya pun takutlah. Sebab dia melukiskan, dia cepat-cepat ambil itu buku catatannya, waktu tulis buku apalah, catatan. Malaikat nampaknya belum pun mencatat itu kita kan. Jadi malaikat tidak mencatat namanya dulu. Sehinggalah dia sudah selesai membeli catatan di bukunya, barulah malaikat mencatat namanya. Dia beritahu kami yang malaikat mencatat kehadiran sesiapa yang bawa buku Alkitab, buku kidung sama mencatat Alkitab. Kemudian dia nampak malaikat tersebut, mereka terbang ke satu cahaya terang lenyap. Disangka sudah habis, rupanya ada lagi satu malaikat di depan pengkhutbah dengan penterjemah. Itu malaikat pun mencatat mereka, apa yang mereka tulis. Jangan malaikat tu dia tengok yang memberi khutbah sama penterjemah, dia pun mencatat. Dia sangat tekunlah mencatat apa yang mereka cakap. Kemudian dia beritahu, tengok rasa lagi apa yang dicatatnya. Kemudian dia terbang ke satu cahaya juga. Jadi itu yang dipunya penglihatan masa umur 7 tahun. Nah, jadi malam itu memang kami sangat terkejut lah dan sangat bersyukur sebab Tuhan memberi penglihatannya yang masa kebaktian pun dan menaikkan mencatat kehadiran. Lepas tu dia beritahu kami lagi, sebenarnya masa 5 tahun pun dia sudah nampak malaikat, tapi dia tak faham. Masa 5 tahun tersebut, dia pun dia tahu apa yang dicakap oleh pengkhutbah kan, dia pun bermainlah sendiri. Masa ada juga orang menepuk belakangnya, kemudian dia tengok ada malaikat, ada malaikat kecil, beberapa lah terbang-terbang di gereja. Dia sangka kami semua boleh nampak. So kami seperti mendengar itu malaikat. Kami baca buku, baca Alkitab, tengok di sana, kami tengok. Dia sangka gereja menayangkan video, dia bilang. Tapi dia heran, itu pengkhutbah tidak pedulikan malaikat. Pengkhutbah cakap saja beri khutbah, tidak peduli pasal itu malaikat. Jadi pun dia heran, kenapa ni pengkhutbah tidak tengok itu malaikat dia bilang. Tapi kami semua tengok dia cakap. So, jadi dia sangat suka lah. Dia cakap dia ingin mau tangkap itu malaikat, dia bilang. Tapi dia bilang, mana boleh ni gereja, nanti orang marah saya pula, dia bilang. Jadi, so dia bilang, oh saya mesti mau pergi gereja, baru saya dapat ini, dia bilang. So dia sangka kalau pergi gereja, baru dapat malaikat. So seingat-seingat memang masa dia kecil dulu, dia suka tanya kami, ada ke gereja? Kami bilang, ada, kalau ada memang dia mau bersedia. Tapi kadang-kadang dia bilang, bukan setiap yang dia nampak lah. Kadang tidak, dia pun harap, kenapa hari ini gereja tidak kasih tengok video, dia bilang. Tapi kadang-kadang dia nampak. So, ini yang penglihatan dia yang masih dah kecil lah. Tapi yang ini, dia tak berapa ingat sudah lah. Yang dia ingat itu saja. Jadi semoga ini kesaksian ini dapat mendorong kita, meneguhkan kita pihak iman kepercayaan di dalam Tuhan Yesus.